panaskan 1 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 4 buah cabai merah, 1 sendok teh ebi sangrai, 1 cm jahe, dan 2 sendok makan tauco sampai harum. Masukkan 200 gram udang, aduk sampai berubah warna. Tambahkan 100 gram tauge, aduk rata. Masukkan 1 sendok makan kecap ikan, garam, dan gula pasir. Aduk rata. Tuang 1200 ml kaldu udang, masak sampai mendidih. Tambahkan 200 gram bihun kering, aduk rata. Masukkan 2 sendok teh air asam jawa, aduk rata. Lalu sajikan bersama pelengkapnya.